Selamat siang guys, jumpa lagi ya di YouTube channel minuman apa-apa saja ya guys ya. Dan sebelumnya saya minta maaf guys karena ada berisik nih guys ya. Siang hari ini kita mau bikin minuman segar cendol bitajen ya guys ya. Cendol campur bitajen ya. Nah, cendol campur bitajennya saya akan tunjukkan bahan-bahan cendol campur bitajennya. Terutama ada cendol, biji sagu warna merah, kacang merah atau kacang coklat ya, kacang soya bukan ya. Tuh guys, ini udah dicek ini tuh ya, ini bitajennya saya menggunakan 2 ya, dan kita bikin 5 cup ya atau 5 gelas lah. Inilah dinamakan minuman segar cendol atau cendol campur bitajennya. Kita menggunakan biasanya cendol tuh saya sudah bikin ya. Kali ini kita bikinnya beda sedikit ya guys ya. Ialah cendol campur bitajen ya guys ya. Oke guys, macam mana cara membuatnya? Tonton sampai habis ya guys. Buat ya guys. Kucing saya main guys. Lucu betul lah kucingnya. Bitajennya kita simpan ini dulu. Nah, cendol. Di gelas. Sangat mudah dan gampang. Kita buat karena kami berlima. Cendol campur bitajennya. Oke. Terutama kita masukkan kacangnya. 1, 2, 3 ya. Semuanya 3 sendok dulu. 1, 2, 3 ya. Ini saya belinya sudah jadi matang ya guys ya. Tapi saya pulangnya saya kasih cuci dulu ya. Semuanya saya cuci dulu pakai air panas karena kita mau makan juga nanti ya. Kenapa ini singit ya guys? Oh. Ini kenapa ada singitnya? 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Tinggallah kucing saya. 1, 2. Tuh kan, cuncun gas. 3. Oke. Cuncun ya guys ya. Inilah dia cendol campur kita ya. Setelah itu kita masukkan cendolnya ya. 1, 2 ya, 2 sendok dulu. 1, 2 ya. 1 kurang penuh guys. 2 ya, kurang penuh ya. 1, 2 karena ada kurang penuh ya. 1, 2. Oke, setelah itu kita ininya kita habiskan. Nanti lah kita simpan ya di atasnya. Ini kita simpannya 1 sendok dulu. Ya. Sagu merah atau biji sagunya ya, warna merah. Lepas kita masukkan cendolnya lagi, sisa yang tadi ya. Dan lebihnya sedikit, sedikit, sana sih sedikit, sini sedikit. Ini dia hasilnya tuh ya, warna-warni lah. Oke. So sekarang kita buka bitajen ya.
kita lihat deterjennya 2 atau 1 ya, pakai 1 gelas ya. Oke, aroma kita tuang sini. Oke, lebih gas 1 cup, 1 lebih ya. Ini enak, segar guys, kalian boleh coba ya, mudah dan gampang ya bikinnya ya. Tuh, udah siap. Kalian suka ya, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share tuh di rantai guys. Jorok enak tuh, susah betul kalau berdekat-dekatan ya guys ya. Inilah dia cendol campur kita, campur pitajennya dah pun siap. Semoga kalian suka ya guys. Tiga buah rumah ya guys, berdampingan ya, benar-benar berdampingan guys, dekat ya. Jadi sampai bunyi macam ini pun ada dengar. Yang penting bukan saya ya guys ya. Penuhkan aja guys, minum sisanya nih guys. Guys, ini ada sisanya sedikit tuh. Tuh, saya minum ya. Asem-asem manis guys tuh. Inilah dia. Ya. Ini ya, kita sisihkan dulu. Tuh guys. Ya. Cendol campur bitajen dah pun siap guys tuh, sangat cantik dan menarik ya tuh. Nanti rasanya manis-manis asam seger gitu ya, kok kabur ya. Oh ya, rasanya nanti manis-manis asam seger dan strawnya besar guys tuh. Semoga kalian suka, sangat mudah dan sangat gampang, tidak perlu kita susah-susah ya guys. Sekalian kalian suka ya, jangan lupa ya subscribe, komen, like, and share guys ya, dan juga tombol loncengnya guys. Ini makan atau makan di musim hari panas-panas, wow enak segar nih guys. Oke, inilah dia hasilnya, dan kita mau tutup ya, sambil tutupnya dulu kita tutupnya. Udah, ini pun boleh jadi ide jualan. Berisik sangat nih guys. Giliran sebelah berisik, giliran sini berisik tuh dia. Nah, ada dua macam kan berisiknya guys. Susah sekali. Tetap dulu guys. Inilah dia cendol, kita susun dulu ya. Ya udah ditutup. Tuh. Ini dia cendol campur betijennya dah pun siap guys. Semoga kalian suka ya guys. Nah, karena sudah berisik, kita mau cepat-cepat nih guys. Jangan lupa kalian subscribe, komen, like, and share guys ya, dan juga tombol loncengnya guys. Dan semacam biasa ya guys ya, kalau kalian lihat video saya, kalian komen dan saya akan lihat video kalian juga, dan saya akan komen ya guys ya.
Aduh, hai. Oke, guys, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye.